Halo people, what's up guys? Balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Oke guys, hari ini kita bakal ngebeli dan gue mau nyoba gacha lagi guys. Gue itu penggemar gacha ya. Walaupun kadang gacha gue itu bau, tapi gue suka gacha guys. Jadi kita bakal langsung beli aja armor ke-7 di sini. Aduh, ini kalau deck ini sih 70% gagal guys sebenarnya ya. 70% tuh gagal. Tapi kalau untuk keberhasilannya pasti ada lah ya guys ya. Gak mungkin tuh kayak gini-gini tuh gak ada keberhasilannya. Tapi ya 90% gagal ya guys. 90% gagal. Jadi kalau kalian gak siap mental ya guys ya, gak siap CP kalian turun drastis, jangan coba kayak gua gini guys. Gua bakal langsung aja coba recycle rebirth gear. Iya, kita bilangin aja dapat 6M ya. Margi 1 2 50 banding 50 dapat kostum warna merah guys. Menurut kalian dapat atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Kalau gue sih pasti dapat guys. Gue bakal tunggu dulu sampai 10 detik tebakan kalian berhasil atau enggak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke guys, sebelum itu seperti biasa kita bakal melakukan teori klik-klik guys. Anjay ya. Ini enggak tahu ya. Kalau kita enggak lakuin ini biasanya sih dapat ya. Biasanya guys. Kalau hancur sih wassalamualaikum ya. Turun drastis banget CP kita guys. Kalau berhasil naik tinggi CP kita guys. Ya, kalau enggak ya pasti besok gue farming lagi buat dapetin baju lagi ya. Atau gue korban satu kostum lagi. Ah, bodo amat lah, sayang guys. Langsung aja lah ya. Jebret. Dapat ya guys ya. Kalau udah nge-lag itu udah pasti dapat. Mantep banget. Akhirnya kita dapat baju warna merah guys. Gila ya. BT gue udah berhasil mulu anjir. Satu banding satu gue berhasil lagi ya guys ya. Mantep banget. Kita bakal coba perbandingin nanti CP antara yang sebelumnya dan sesudahnya guys. Gila ya. Ini nggak ada settingan guys. Memang gila. Attack tambah 20%. Almight CP 1,6 juta guys. Kita langsung naikin aja semaksimal mungkin. Almighty kita bisa sampai level berapa ya kostumnya ya guys. Ya kalau gitu tinggal celana, sepatu. Ya kita bakal build almighty dikit-dikit lah guys. Mantap ya, untungnya berhasil ya. Kalau sampai gagal hari berduka sedunia tadi guys. Gue pengen bikin guys, untungnya berhasil lagi. Aduh, mantap lah. Mantap lah ya. Mantap, mantap, mantap. CP kita jadi berapa? 1,75. Gila, naiknya 250.000 loh. Gila loh ya guys ya. Pantesan aja orang CP-nya sampai 5 juta, sampai 2 jutaan ya. Gara-gara kostum ini lengkap guys, satu set. Reduction. Waduh. Ini jiwa-jiwa mau gacha celana sama jiwa-jiwa gacha sepatu menggelora nih guys. Nanti kita bakal coba gacha lah ya. Oke, kita nanti bakal gacha. CP gue udah mantap banget ini 1,7 guys. Coba kita PVP dulu yuk. Usah top 5, kalah gue. Tadinya gue top 3 ya. Coba kita ngelawan Dazi. Apakah kita bakal kalah atau enggak? Lama kali coy. Oke. Oke. Wah, kalah speed, kalah segala-galanya guys. Curang lagi dia pakai Endeavor first ronde. Tuh miss. Buset. Guys belakang kita langsung hilang semua guys. Waduh.
nggak hilang lagi ya. Si itu ya masih bisa ultimate, ultimate 2 ronde gila. Dia pakai kristal apa ya guys? Dia bisa ultimate 2 ronde loh. Nanti kita coba cek untuk kristalnya ya. Gila guys, ultimate 2 ronde dia. Enggak pakai si siapa tuh namanya? Si cewek itu padahal loh. Kita cek kristalnya nanti dia pakai apa aja. Sabar banget coy, di timun red, hilang, ah udah ke N lo. Aduh dodge asem lah emang dodge. Anjir lah dodge nya itu cok. Kenapa harus dodge ya? Kenapa gitu lo? Udah kalah guys. Hilang satu, hilang dua, hilang tiga, sakit-sakit lo, lagi, sakit-sakit lo, lagi, aduh, habis dong, dia timun gua habis guys, sudah dua ronde guys. Kalah speed lagi. Miss. Wah, ada timun gua habis, guys. Kalah ya. Gila tapi Endeavor-nya first round sakit banget ya, guys. Daisy ini benar-benar CP-nya tuh udah jauh banget. Dia 1,35. Oh, pansan aja ya. Punya legendary dodge 25%. Pansannya dodge-nya tinggi. Dodge-nya 55% doang padahal. Terus momonya punya ini, terus kristalnya warna merah, mantep mantep. Ejironya CP-nya 2,8, punya kristal mengkilat ini, waduh mantep banget ya. Dia punya kristal mengkilat nih satu guys. Kostum full, punya ini, mantep banget buat ngancurin shield. Kenapa orang-orang udah kuat-kuat banget ya? Aduh. Kostum level 30 epic crit gila guys, gimana yang ngalahinnya kita ya. Ini biasa aja, tumbal doang. Ini juga tumbal doang, kan dia berharap di healing band. Ini juga biasa aja ya. Ini mentalitinya kok banyak banget yang merah guys, orang-orang mentalitinya. Aduh, gue satu pun belum ada loh. Coba gue cek yang lain lah, apakah mentalitinya udah pada merah guys. Apakah dia top up ya? Wih, kristal merah full loh. Attack bonus tuh. Tapi si Ragaki B4 sih wajar lah ya. Yes. Oke. Okay. Ya punya si Ragaki, itu ada dua. Gue kagak ada guys, sama sekali guys. Tolonglah GM. Aduh, orang-orang udah punya guys, gua nggak ada guys. Aduh, nggak ngerti lah guys, apakah bisa di recycle atau enggak sih sebenarnya? Bisa di update nggak sih? Coba kita cek dulu ya guys ya, takutnya bisa ya. Gua mau yang merah coba. Nggak bisa ya. Kuningnya cuma bisa kuning, ungu ya bisa ungu doang guys. Oke lah, mungkin sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Nanti gue bakal farming lagi guys pokoknya. Oh mungkin dia belinya 10.000 diamond ya guys ya. 10.000 diamond kan ada ya. Nanti gue bakal coba belinya 10.000 diamond aja lah. Gue nabung 10.000 diamond ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan see you di next video. Good night.